Ribuan ibu-ibu yang tergabung dalam pengurus cabang Muslimat NU Kabupaten Majalengka berkumpul di pintu masuk tol Sumberjaya guna bertolak ke Jakarta untuk menghadiri hari lahir ke-73 Muslimat NU di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Para jamaah Muslimat Nahdlatul Ulama ini berangkat dengan menggunakan 32 armada bus metropolitan dan armada bus pariwisata lainnya serta mendapatkan pengawalan dari Polres Majalengka. Tampak sejumlah petugas gabungan dari TNI Polri turut membantu jamaah untuk membawa barang bawaan masing-masing atau bekal dengan menggunakan kantong saat akan menaiki kendaraan yang akan ditumpangi. Sebelum berangkat, jemaah Muslimat NU juga diberikan arahan-arahan dari Kapolres Majalengka di depan gate tol Sumberjaya serta melakukan doa bersama yang dipimpin langsung oleh koordinator rombongan. Ini kegiatan Muslimat, Harlah Muslimat. Kalau di Majalengka kita ada organisasi Muslimat, ada pertemuan bulanan, ada pertemuan banyak organisasi, ada hikmat, ada Muslimat. Diisi kita dengan biasa secara istighosah, umi, istighosah, kayak begituan wirid bersama deh. Kalau sekarang di Gelora Bung Karno, ya tadi 1030 orang kalau nggak salah. Dari Majalengka? Dari Majalengka semua. Kalau dari bis, dari untuk Muslimat 15 bis. 17 bis yang satunya elep. Kita sekarang sudah menyaksikan bahwa mereka sudah persiapan berangkat. Jadi untuk jemaah ini dari Muslimat NU, ya kita berangkatkan ada 1.475 untuk yang berangkat ke Jakarta sekarang. Ada yang sekarang ada 16 bus, kemudian nanti malam 16 bus lagi. Ini kegiatan apa mana? Ini kegiatan Harla Muslimat NU ke-73 di Gelora Bung Karno. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.